Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin majelis jamaah ilmu yang dimuliakan Allah, petang hari ini walaupun suasana udara di luar hujan gerimis, mungkin paling nyaman, paling nikmat kalau kita berada di rumah dan tidur. Tapi demi Allah, mudah-mudahan menjadi saksi atas jamuan yang dilaksanakan Takmir Masjid Agung, mengadakan sebuah kegiatan yang sesungguhnya sudah rutin, tapi ini dirangkaikan dalam kegiatan Maulid Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk di bulan Rabiul Awal. Inilah saat di mana kita diingatkan kembali atas satu sosok, satu tokoh yang sangat besar, yang tentunya kita patut untuk bisa melihat dari aspek dalam sejarah kehidupan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Bagaimana kita berusaha melihat masa depan kita itu berdasarkan sebuah sejarah yang nyata pernah ditampilkan. Dan itu adalah sejarah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sedemikian sangat memuliakan kemuliaan ilmu, maka kita faham dan mengerti betul dan siapa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka takkan pernah lepas kita kalau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang mengandung ijazul ilmi. Jadi sebuah kekuatan yang melemahkan siapapun yang berusaha ingin menunjukkan tentang kekuatan Islam ini, dan di situ adalah kekuatan Al-Qur'an. Maka tak heran peradaban Islam di masa Rasulullah itu sesungguhnya dibangun dalam kalimat iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah peradaban yang Allah hadirkan melalui perintah. Dan tak ada kalimat perintah yang sesungguhnya sampai diulang dua kali dalam rentetan ayat yang sangat berdekatan. Ayat pertama dan ayat ketiga dalam Quran Surat Al-Alaq, itu perintahnya adalah iqra, itu bacalah. Makanya yang sangat menarik, kitab suci yang menjadi pedoman orang beriman, kaum muslim, yang dibawa menjadi bagian dari risalah ajaran agama Islam ini disebut dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, apa itu makna Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu kata dasarnya adalah
qoro'a. Qoro'a, makro, sesuatu yang Al-Qur'an itu sesuatu yang dibaca. Jadi bacaan. Maka aktivitas membaca itu menjadi aktivitas yang sangat penting. Aktivitas belajar itu menjadi aktivitas yang sangat urgent. Iqra' wa rabbukal akram. Dan yang sangat menarik saat ketika membaca itu niatkan betul kepada Allah yang menciptakan, maka sesungguhnya perintah yang kedua dengan pengulangan iqra' itu wa rabbukal akram. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyebutkan kata rabbukal akram. Akram itu dari kata karim yang artinya mulia. Al-akram itu bentuk ismu tafdil yang artinya sangat mulia. Dan itu pesan yang sangat nyata, kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, lakukan perintah Allah ini. Jadi membaca itu membuka wawasan, saudaraku. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang membaca. Karena inilah sebuah aktivitas yang membuka kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan di samping itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Ternyata ada kategori sifat yang diajarkan dan menjadi wasiat yang tak pernah putus dalam khutbah-khutbah Rasulullah. Dalam majelis-majelis ilmu Rasulullah itu ternyata wasiat takwa, wasiat ketakwaan. Dan siapa orang yang bertakwa itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Itu menjadikan Alkitab itu menjadi petunjuk. Ya, jadikan kitab itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ini menarik. Tadi kita bicara Al-Qur'an, tiba-tiba muncul kata Alkitab. Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu artinya apa? Dalikal kitabu itu maksudnya bagaimana? Itu Al-Qur'an juga. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Jadi kalau catatan di kitab Ulumul Tafsir, kitab kajian ilmu tafsir, itu nama lain Al-Qur'an itu bisa sampai 55. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 90 nama lain. Di antaranya apa? Ya Alkitab itu. Kenapa Alkitab? Apa bedanya dengan Al-Qur'an kira-kira? Kalau dari sisi bahasa kan Al-Qur'an itu qoro'a, Al-Qur'an itu sesuatu yang dibaca, bacaan. Kalau Alkitab itu apa artinya? Kataba. Kalau dalam bahasa Arab, kataba artinya apa? Menulis. Jadi ternyata ada aktivitas selain membaca itu aktivitas menulis. Makanya yang sangat indah adalah Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kolam. Ternyata ada aktivitas pena di sana. Rasulullah itu dalam majelis-majelis ilmu itu tidak mesti kemudian mendengarkan, tetapi pasti Rasulullah memerintahkan di kalangan para sahabat sebagian untuk melakukan aktivitas menulis di antara wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan. Itu dengan, saya mohon maaf, ada apa dengan tulang, di atas tulang, di atas kulit, di atas apa, kayu dan seterusnya, bahkan di atas batu karena saat itu belum ada kertas. Jadi aktivitas membaca dan menulis itu sesuatu yang harus terus dihidupkan, dan ini pengaruhnya sangat besar. Maka enggak heran peradaban Islam itu menjadi sangat besar saat ketika umatnya, umat Islam ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Tapi kalau kegiatan membaca dan menulis itu sudah berhenti, maka tunggulah kehancuran atas diri kita bersama. Makanya majelis-majelis ilmu itu menjadi majelis-majelis yang sangat mulia. Rasulullah mendorong betul. Kajian kita yang rutin itu kitab Riyadhus Shalihin. Orang kalau bicara Riyadhus Shalihin pasti akan mengenang siapa yang menulis. Penyusunnya adalah Imam An-Nawawi. Dan Anda bisa paham betul bagaimana Imam An-Nawawi itu aktivitas utamanya kalau tidak membaca, tidak nulis, tidak ngajar dan seterusnya. Banyak majelis ilmu yang terus ia hadakan tanpa pernah berhenti.
luar biasa. Dan karyanya ini sudah diterjemahkan aneka macam bahasa. Dan ini fakta, saudaraku, maka kalau kita ingin mengulang di antara kemuliaan yang ada aktivitas itu. Dan inilah kata Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mau menempuh itu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu dalam kaitan urusan dengan keilmuan, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan itu jalan menuju jannah surganya. Makanya petang hari ini saya sangat antusias, sangat senang, sangat bahagia. Kenapa Ustadz? Karena terlihat di depan saya ini wajah-wajah calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah salah satu di antara orang yang sangat mencintai sunnah Rasul, aktivitas keilmuan menjadi sesuatu yang sangat utama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Di antaranya mereka yang senantiasa belajar dan mengajar aktivitas di antara apa yang pernah Allah turunkan dalam semangat ilmu, itu menjadi nilai kemuliaan yang sangat besar. Makanya kalau ada riwayat Nabi Adam itu sebelum diturunkan ke bumi, ini bukan sekedar sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu sebelum diturunkan ke bumi itu sempat transit dulu di surganya Allah. Kira-kira apa yang dilaksanakan di surganya Allah? Dan ternyata direkam betul oleh Al-Qur'an. Dan itu menunjukkan kemuliaan yang dimiliki Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ternyata aktivitas yang dilaksanakan oleh Adam itu adalah aktivitas pembelajaran. Adam diajar oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Dan ilmu inilah yang menunjukkan kedudukan Adam menjadi sedemikian mulia. Maka saat itu ditanyakan kepada para malaikat tentang nama-nama itu, tentang pengetahuan itu, apa jawab malaikat? Nah, inilah yang menunjukkan kedoifan kita, kelemahan kita, yang mudah-mudahan Allah kuatkan melalui jalur ilmu dan kepahaman. Apa kata para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami ini tidak pernah punya ilmu kecuali engkau mau ajarkan atas diri kami. Makanya wa'alamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan ilmu itu hakikinya siapa? Hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Anda berada dalam majelis-majelis ilmu, itu sebenarnya adalah majelis-majelis kemuliaan yang Allah Ta'ala akan tunjukkan dalam kehidupan kita bersama. Kadang-kadang majelis ilmu itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar atas sebuah peradaban Islam ini. Maka kalau Anda baca riwayatnya, kalau melihat sejarah Islam di masa Rasulullah itu periodisasinya biasanya hanya dibagi dua. Apa Ustadz? Itu yang pertama adalah periode Makkah atau periode sebelum hijrah. Itu 13 tahun. Usia Rasulullah saat itu 40 tahun sampai berusia 53 tahun. Dan saat itu di Makkah. Di Makkah itu yang dihadapi adalah kaum kafir, orang-orang musyrik menyembah berhala. Dan ini sangat menarik kalau kemudian Anda kaji. Makanya orang yang membagi atau mengkaji Al-Quran itu akan membagi Al-Quran itu dalam dua tipologi, dua bahasan. Apa itu? Yang pertama adalah Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah itu ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang karakter, bagaimana sejarah itu dibangun ketika membaca ayat-ayat saat turun di Makkah itu. Dan Anda akan bisa jumpai di situ yang dihadapi orang-orang jahil, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, yang membunuh anak perempuannya hidup-hidup dan sebagainya. Tiba-tiba Rasulullah diminta untuk hadir di sana. Dan apa yang dijelaskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya serba taktis, praktis mengenalkan agama ini. Dan kalau dalam riwayat sejarah hampir 3 sampai 4 tahun itu proses perjuangan Rasulullah selama periode Makkah itu
dakwahnya sir, dakwahnya sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah tidak berani juga langsung terang-terangan. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang saat itulah butuh banyak kehati-hatian. Karena masyarakat saat itu ya, kalau nggak cocok bisa ya langsung bunuh, langsung habisi dan seterusnya. Karena konsep budayanya masih sedemikian keras itu. Dan Rasulullah saat itu ya belum punya banyak kekuatan. Karena bisa sangat berbahaya apabila menjelaskan sesuatu yang berbeda di saat itu. Dan Anda ketahui betul yang sangat menarik, proses sir ini ya dijelaskan itu. Tapi begitu sudah ada perintah dari Allah untuk bisa menjelaskan dakwah itu dengan terang-terangan, yang dipilih saat itu Bukit Shofa. Ini diriwayatkan betul. Di Bukit Shofa itu Rasulullah mengundang kalangan Bani Hasyim, orang-orang kerabat dan terdekat. Dan kemudian apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Indah sekali dia sampaikan. Dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang taktis, dan sedemikian cukup jelas. Dia sampaikan, apabila saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa di belakang bukit ini ada satu pasukan yang hendak menyerbu kalian, percayakah kalian atas apa yang saya omongkan, atas apa yang saya bicarakan? Mau kemudian semua yang hadir saat itu tanpa kecuali, jumlahnya kurang lebih hampir 80 orang. Nah, di sini jumlahnya berapa ini? Nah, sekitar 80 orang. Itu semua mengakui betul Muhammad. Karena apa? Karena kau tidak pernah punya track record, tidak pernah punya pengalaman berbohong dan berdusta. Jadi Rasulullah itu dapat gelar dari masyarakat sebelum dia diangkat jadi nabi itu gelarnya apa? Al-Amin. Apa makna Al-Amin itu, Ustaz? Al-Amin itu adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Jadi konsepnya sangat bisa dipercaya, sangat amanah. Dan inilah pilihan Allah Ta'ala sangat utama. Maka apa yang diomongkan pastilah tidak ada kedustaan dan kebohongan. Dan ternyata disampaikan, kalau kalian percaya, percayakah kalian? Kalau ingin saya beritahu, dan ini menjadi misi pokok ketika Rasulullah ingin menyampaikan itu kepada masyarakat jahiliyah di kota Mekah, khitabnya masyarakat yang kebetulan orang kafir jahiliyah yang tidak percaya tentang negeri akhir, makanya Anda akan temukan ayat-ayat makiyah itu rata-rata ceritanya tentang surga dan neraka. Maka Rasulullah melanjutkan kalimatnya, percayakah kalian apabila aku beritahu bahwa setelah hidup Anda di dunia ini akan ada kehidupan yang lain. Dan semua amal yang kau lakukan, kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua terdiam saat itu. Tiba-tiba Abu Lahab itu besane pun Kanjeng Nabi Muhammad. Abu Lahab itu, jadi masih saudara sangat dekat. Tiba-tiba tampil ke depan sambil ngebrak mukul sesuatu sambil mengatakan, "Tabbalaka ya Muhammad. Ali hada jamatan. Cilaka betul kau Muhammad. Kau ini mengumpulkan kami itu hanya untuk seperti ini." Waktu dia langsung membuat masyarakat jadi buyar. Yang semula itu terdiam mau mempercayai apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan. Itu dakwah paling awal ketika Rasulullah terang-terangan. Makanya kemudian turun surat Tabbats yada. Jadi yang Tabbats itu Abu Bakar, Abu Lahab. Itu waktu itu neriak-neriak, "Tabbalaka ya Muhammad, kamu itu cilaka betul Muhammad." Nah, inilah sebuah posisi kondisi saat itu. Dan dikisahkan proses itu kemudian tidak sederhana karena Rasulullah sudah mulai dimusuhi. Tetapi jelas saat itu proses permusuhan kepada Muhammad ya diperhitungkan betul karena ada pembela Muhammad saat itu. Dari sisi suku kabilah, karena memang orang Arab itu terkenal dengan kabilah-kabilahnya. Salah satu pimpinan kabilah saat itu Bani Hasyim, sukunya Muhammad di kalangan suku Quraisy saat itu adalah Abu Thalib, ayahandanya Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu paman Rasulullah, waktu itu melindungi Rasulullah setelah menyampaikan sebuah proses pendekatan dan seterusnya. Dan kemudian dia sampaikan, "Ya sudah, biar keponakanku ini mau menyampaikan dakwahnya." Karena pernah Rasulullah itu mau dirayu untuk bisa menghentikan dakwah ini. Dan itu melalui sebuah tim yang dibentuk oleh orang kafir Quraisy. Karena Muhammad itu memang betul-betul mempesona. Ini sebuah proses peradaban yang dimulai dari akhlak dan kepribadian. Innama bu'istu li utamima
makarimal akhlak. Makanya proses pembangunan peradaban itu hakikinya adalah sesuatu yang dimulai dari bagaimana merubah akhlak dan perilaku kita itu menjadi lebih baik. Jadi istilahnya inilah konsep perubahan adab. Dan itu betul. Rasulullah itu pernah dilobi oleh pemuka-pemuka orang Arab jahiliyah yang diwakili oleh Walid bin Mughirah, itu ayahandanya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah itu terkenal betul di zamannya, di masanya itu, ya saya mohon maaf, tokoh besar itu, karena selain dia itu kaya, anaknya ya hebat-hebat, dan yang kedua beliau ini saya mohon maaf itu pinter syair, jadi pinter apa, pandai untuk bersair, sedangkan saat itu ya yang paling dibutuhkan dalam konsepsi syair itu ya ini menjadi idola masyarakat karena bisa membentuk opini, membentuk bagaimana masyarakat itu kemudian bersikap, berpikir dan seterusnya. Dan yang sangat menarik adalah tawarannya, itu apa yang ditawarkan, wahai Muhammad, dia sampaikan, andaikan kau bersedia menghentikan dakwahmu ini, maka kasih tawaran sebagaimana tawaran manusia yang memang mengejar dunia. Kalau kau ingin harta, maka sesungguhnya kami akan kumpulkan harta sebagaimana yang kau inginkan. Itu mau dikumpulkan harta, mau dikasihkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tidak berhenti sampai di situ. Kalau kau ingin menginginkan jadi raja, jadi kepengen jadi rojo di kalangan Bani Quraisy, kami angkat kau jadi raja, karena kamu itu juga keturunan nasabmu cukup bagus, karena memang dia nasabnya cukup terhormat baginda Rasulullah. Jadi nek kepengen dadi rojo, tak dadekke rojo, nek kepengen punya dapat harta, tak kumpulkan harta. Apalagi kira-kira yang diinginkan Muhammad saat itu, kebanggaan orang itu sebagaimana orang juga punya istri banyak, bahkan dia mewakili yang lainnya, karena wanita saat itu ya kedudukannya seperti barang saja. Kalau kau menginginkan istri, coba lihat itu wajah-wajah cantik di kalangan orang-orang Mekah itu. Kalau itu anak-anak kami, kami nikahkan. Kalau itu istri-istri kami, kami ceraikan, tak kasihkan kau. Gitu. Anda bisa bayangkan itu. Nek kowe jadi Nabi Muhammad saat itu gimana itu? Gelem wae. Makanya jenengan rapat dadi nabi. Kadang-kadang itu, wah ini masalahnya. Itu tawarannya kan tawaran semuanya. Itu kira-kira nek awake dhewe strategi ini harus gelem sih kok, tapi tidak. Apa kata Rasulullah? Itu andikan mereka itu, andikan kalian itu bisa meletakkan matahari di tanganku, tangan kananku, bulan itu bisa kau ambil diletakkan di tangan kiriku, tak akan pernah kuhentikan aktivitas saya mendakwahkan kebenaran ini sampai Allah nanti yang menentukan ajal itu akan datang dalam kehidupanku. Itulah yang kemudian membuat Abu Thalib itu tersentak betul. Ini ponakanku, tidak main-main ini. Dan makanya kemudian dia sampaikan, udah kamu tetap boleh melanjutkan proses dakwahmu, dan dia siapa yang menyakiti, artinya menyakiti Bani Hasyim. Makanya saat periode 10 tahun setelah proses dakwahnya Rasulullah di Mekah itu, wafatnya menjelang hijrah itu, wafatnya Abu Thalib itu jadi pukulan berat bagi Rasulullah. Kenapa? Karena saat itu yang jadi ketua klannya itu Abu Jahal. Anda bisa bayangkan itu, wis perkosa tenan, walaupun pamannya tetapi bencinya dengan Rasulullah luar biasa. Makanya intimidasinya menjadi sedemikian sangat berat. Lah yang menarik bahwa Pak, kejadian di Makkah itu aktivitas utamanya adalah aktivitas ilmu juga. Ayat-ayat Al-Qur'an terus disampaikan, keilmuan terus dijalankan, bahkan kemudian akhirnya ada sahabat yang terkenal namanya Arqam bin Abi Al-Arqam. Arqam, makanya ada, kalau ada Darul Arqam itu. Arqam itu siapa? Arqam itu nama sahabat. Itu termasuk sahabat yang cukup kaya, yang bisa diislamkan melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata dia punya rumah yang bisa memuat sampai 40 orang. Dia tawarkan kepada baginda Rasulullah saat di Mekah itu, jadikan rumahku ini menjadi majelis ilmu, majelis kegiatanmu untuk bisa menyampaikan agama bagi mereka yang kepingin paham tentang adin agama ini, ya biar datang dan merapat. Tetapi kisah sejarah itu menyatakan di beberapa kitab sejarah, saat periode 13 tahun Rasulullah di Mekah itu, sahabat yang masuk Islam, jadi artinya kaum yang bisa masuk Islam itu jumlahnya hanya 200-an orang.
jadi enggak banyak-banyak. Hanya 200 orang, itulah yang kemudian nanti menjadi muhajirin. Dan itu pun mayoritas kalangan mustadafin. Jadi wong-wong sing lemah-lemah, sing melarat-melarat. Jadi waktu tahun yang ke-13 itu, 13 tahun pertama, itu melihat dakwah Rasulullah itu, dakwahnya ya yang menjadi peminatnya para budak itu, orang-orang lemah itu. Yang akhirnya ditindas dan seterusnya. Akhirnya kemudian oleh Allah Ta'ala diizinkan Rasulullah ini bisa menghadapi, berhadapan dengan apa istilahnya orang-orang Madinah. Makanya kemudian ada terkenal Bai'ah Al-Aqobah. Ini menarik, nanti Anda bisa baca konsep sejarahnya. Nah, Rebat Cekap periode Madinah ini kemudian konsepnya adalah sudah tuntas 13 tahun dan puncaknya adalah hijrah. Dan hijrah itu menjadi sebuah perjalanan besar dalam sejarah Islam. Kenapa perjalanan besar dalam sejarah Islam? Karena ini bukti awal di antara kemenangan yang Allah ingin tunjukkan dalam kehidupan kita. Bagaimana peradaban kehidupan bermasyarakat itu kemudian ditampakkan dalam kehidupan kita bersama. Dan itulah saat Rasulullah hadir di Madinah, saat itu sudah banyak kaum Ansor, jadi orang-orang asli Madinah yang sudah masuk Islam. Karena memang waktu itu Rasulullah begitu Bai'ah Aqobah itu sudah mengutus di antara sahabat-sahabat yang muda-muda, ganteng-ganteng dan cakep-cakep itu. Jadi di antaranya mungkin kalau sekarang ya istilahnya good looking gitu. Nah, Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya itu anak muda yang waktu jahiliyah menjadi idola. Jadi gayanya Mus'ab itu jadi idola anak muda. Jadi istilahnya potong rambutnya Mus'ab kayak apa semua ikut, kepinginnya seperti itu. Pakaiannya bagaimana semua ikut. Jadi ini anak muda ini sangat mempesona. Itu karena memang ibunya sangat kaya, orang keluarganya sangat hebat, dari keluarga terpandang. Dan oleh Allah Ta'ala dibukakan hatinya untuk kemudian memeluk agama ini. Yang membuat Rasulullah akhirnya menangis saat peristiwa salah satu peperangan yang menjadikan Mus'ab bin Umair ini wafat. Itu kalau tidak salah di perang Badar itu. Kenapa menangis? Itu ceritanya jasadnya Mus'ab ini yang menjadi tokoh yang paling awal membuka Madinah sehingga berbondong-bondong orang masuk agama ini. Itu begitu wafat itu, saya mohon maaf, itu kainnya itu, untuk menutup jasadnya itu tidak cukup. Jadi kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Itu betul, artinya menjadi hidupnya sangat sederhana. Tapi konsepnya bukan berarti kemudian kalau begitu awede ya kere saja seperti itu, jangan. Karena konsep hidup kita ini ya, ajaran agama ini menghendaki kita punya kekuatan dan kemampuan. Dan kemampuan utama sesungguhnya kekuatan agama itu. Kemampuan utama itu ya kemampuan kepahaman kita dalam urusan din ini. Dalam urusan keimanan dan keyakinan ini. Ini yang harus ditanamkan betul. Makanya kemudian ketika di Madinah itu masa hidupnya sudah berubah. Kalau sebelumnya berhadapan dengan orang kafir, Quraisy, jahiliyah, sekarang sudah berbeda. Makanya Anda akan lihat ayat-ayat Al-Quran itu, saat ketika turun di Madinah, itu yang dibicarakan siapa? Khitobnya siapa? Menjadi subjek, apa, objek dakwahnya siapa? Itu ternyata adalah Ahlul Kitab, kalangan Yahudi, kalangan Nasrani. Dan muncul satu karakter baru di Madinah yang saat di Mekah tidak ada. Ada yang tahu siapa itu? Yang Al-Quran menyebutkan fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Siapa itu? Yukhadi'unallahu walladzina amanu wama yahda'una illa anfusahum. Mereka sesungguhnya menipu Allah dan Rasulnya, tapi sesungguhnya yang terjadi itu mereka menipu diri mereka sendiri. Siapa orang ini? Munafik. Jadi yang menarik, jadi para munafik itu hadirnya setelah fase di Madinah. Jadi waktu di Mekah belum muncul itu munafik itu. Munafik itu siapa, Ustaz? Ini orang-orang yang tak amanah tadi saya ingin sampaikan. Ini orangnya ngakunya Islam tapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya tidak seperti itu. Hanya berolok-olok saja. Ini menjadi problem sangat serius. Makanya munafik itu kedudukannya sangat rendah. Dan memang menjadi masalah problem betul atas perjuangan umat. Dan itu akan senantiasa hadir. Itu orang-orang yang khianat.
Kalau menurut Al-Isfahani itu, beliau menyampaikan dari kata apa? Ya konsepnya adalah munafik itu punya sifat yang sama. Sukanya khianat, sukanya kalau dikasih amanat selincok, kalau ngomong ngapusi, kalau berjanji apa? Tak menepati. Nah, itu ciri-ciri yang nampak. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan itu dari sifat nifak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, inilah konsepnya muncul di Madinah, itu sudah mulai muncul, dan itu fasenya 10 tahun. Dan 10 tahun ini Rasulullah sudah tampil menjadi pemuka. Makanya ada warisan yang sangat indah. Nanti kawan-kawan bisa buka di YouTube atau maaf di Google atau di kitab-kitab sejarah itu. Dan itu hampir rata-rata sejarah kisah Rasulullah itu muncul itu. Itu apa? Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah. Piagam Madinah ini perlu Anda untuk kaji. Hanya terdiri dari 28 pasal. Kalau di kitab saya ini hanya satu halaman saja. Jadi dengan Omnibus Law jauh itu. Omnibus Law itu sampai 1028 halaman. Nah, ini hanya berapa halaman? Hanya 28. Di situ ada sebuah proses perjanjian yang sangat serius. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tulis untuk bisa berhadapan dengan masyarakat itu secara langsung. Jadi ini sebuah kisah ya. Ini sebuah proses kisah sejarah yang kita tidak pernah tentunya tidak pernah bisa kita lupakan. Sejarah siapa? Sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda kemudian ditanya apa sesungguhnya yang mau dibawa oleh Muhammad, yang dibawa Muhammad sesungguhnya adalah huda, itu hidayah, bimbingan dalam kehidupan agar hidup kita ini menjadi lebih baik. Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, agar Anda itu bisa keluar dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang. Nah, ini yang harus dilakukan dan harus bisa kita dapatkan itu petunjuk itu, hidayah itu. Dari mana kita bisa tahu? Rasulullah sudah ngasih wasiat, ngasih nasihat, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Kau itu kutinggalkan dua warisan. Kalau kau bisa berpegang teguh betul dengan dua warisan ini, maka kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah cilaka itu hidup kalian itu selama-lamanya. Apa itu? Itu adalah kitab Allah Al-Qur'an, dan itu adalah sunnah Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti itu. Dan apa sesungguhnya yang mau dirubah dari Rasulullah? Itu adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ini makanya konsepsi akhlak dan adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Makanya senang tidak senang, suka tidak suka, sampai detik ini saya masih punya keyakinan betul pendidikan terbaik itu ya sesungguhnya pendidikan pesantren kalau Indonesia bisa terapkan itu. Dan kenapa dengan pesantren, Ustaz? Saya mohon maaf, aktivitas pesantren itu adalah pendidikan 24 jam. Ini kalau anak-anak kuliah, sekarang kan proses aktivitas kuliah ini kan kalau Anda melihat dalam proses sejarah kan sudah turun itu. Dulu itu aktivitas kuliah itu kalau di awal di zaman Fatimiyah itu kan di Masjid Al-Azhar. Jadi Al-Azhar Kairo itu universitas pertama yang pernah hadir di muka bumi ini. Itu universitas pertama. Itu awalnya itu di masjid-masjid. Awalnya aktivitas itu ya seperti gini nih. Kuliah itu seperti ini. Di situ ada Syekh Masayih dan seterusnya. Makanya kalau nanti Anda di Madinah, Anda di Mekah, itu aktivitas-aktivitasnya ya, aktivitas halaqah-halaqah itu di masjid itu banyak. Para syekh, para ulama, di situ ada murid-muridnya, ada siswa-siswanya. Mereka datang ke sana. Nah, tapi kemudian dirubah sekarang. Sekarang karena kita ikut modernisasi, masjid itu kalau dulu karena memang mintanya Belanda kan konsepnya senegoro-goronya itu hanya untuk ibadah saja. Wong nek salat ya seneng masjid saja. Nek urusan ngaji ya mungkin sudah prosesnya dirubah melalui lembaga pendidikan konsep di sekolah di gedung-gedung itu. Ustadz, guru itu sesuatu yang sesungguhnya mendapatkan nilai tinggi, tetapi begitu proses itu menjadi dosen mungkin sudah menjadi rendah ya. Jadi kadang-kadang mahasiswi ketemu sama dosen itu sing ditanya bukan ilmunya apa, tetapi gimana saya bisa absennya gimana Ustadz kadang-kadang. Jadi nanti nilai saya gimana gitu.
tugas saya sudah dikumpulkan belum? Itu kan kepentingan diri. Enggak ada kepentingannya urusan ilmu. Enggak ada proses pertanyaan itu tadi materinya apa toh Ustaz? Gimana kalau ini pendapatnya bagaimana? Jadi konsep kajiannya itu bukan ilmu lagi. Kajiannya karena memang aturan dikti itu bahwa sesungguhnya konsep absensi itu yang mempengaruhi nilai. Jadi sing doyak kuwi mahasiswa sekolah kuliah kuwi dudu ilmune ning nilaine. Maka kalau ada perguruan tinggi yang bisa menawarkan, wis kuwi rasah kuliah, rasa ikut perkuliahan tak kei ijazah kira-kira payu napa mboten kira-kira. Laris niku. Laris sekali. Bahkan enggak main-main kadang-kadang wis to mbero 50 juta kuwi sudahmu iso milih. Mau ning Singapura, mau ning Hawaii, mau ning Amerika engko tiketnya tuku DVD engko janjian ning kono kadang-kadang. Maka kadang-kadang saya juga mimpi kalau bisa bikin kutab itu, bisa bikin sekolah semua ngaji di situ. Engko wisudane kencane ning Mekah, tak wisudane ning Masjidil Haram. Kadang-kadang ning bayar dewe-dewe ketemune ning kono. Nah, ini kadang-kadang yang jadi problem. Kayak ini satu contoh saja. Jadi satu contoh saja. Makanya ini sudah proses pengaburan terhadap urusan ilmu. Makanya ya, tapi ya kadang-kadang di masyarakat sekarang diperlukan, kadang-kadang masih dibutuhkan. Makanya kalau masih Anda punya kesempatan terus belajar, belajar terus. S1 tuntas, S2, S2 selesai, S3. Setelah S3 apa Ustadz? Ya, kalau ada S tuntung atau S4 ya ambil saja. Kan itu. Artinya apa? Artinya pokoknya belajar itu tanpa mengenal waktu. Karena Quran ini bagian dari sesuatu yang tidak pernah selesai. Itu betul itu. Dan tinggi kita, kemuliaan kita di hadapan Allah itu ya setinggi apa sesungguhnya pemahaman dan pengertian Anda terhadap ayat paling tuntas, paling akhir. Dan ini peradaban yang selalu dibangun. Makanya orang belajar itu mulai dari ayunan sampai masuk liang kubur. Gak ada istilahnya waktu. Jenengan wis tuwa banget. Saya tuh kadang-kadang kagum itu. Saya tuh kebetulan dulu ngajar juga itu di kelas-kelas malam itu. Waktu masih kuat-kuatnya, masih muda-mudanya itu. Kadang-kadang malam itu tak riwangi ngajar di perkuliahan yang punya bikin apa, bikin fakultas-fakultas kelas malam apa itu. Saya pernah mendapatkan mahasiswa itu usianya sudah mendekati angka 70, 67, 68. Ketika saya tanya, orang Karanganyar, kisah nyata, Pak jenengan kok udah usia 68, apalagi dia juragan apa, di daerahnya itu juragan apa, perlengkapan catering gitu. Itu bosone apa, tenda, gelas, macam-macam itu. Jadi cukup sukses dia. Kira-kira jenengan kok kepengen belajar itu kenapa? Sampai kebetulan kuliah, mau belajar kan bisa di mana saja sebenarnya. Kenapa kuliah memburu waktu itu strata yang dikejar adalah sarjana ekonomi. Saya kepengen bisa dapat SE Ustaz. Nah kenapa kok kepengen dapat SE? Iya, saya itu selama ini punya anak-anak, saya perintah ke gue kuliah sing rajin gak dapat gelar. Tapi apa jawab anak-anak saya? Oh bapak ora rampung ora sekolah neng perguruan tinggi yo sugih kadang-kadang. Dengan wis wis mapan mampu gitu. Makanya terus dia kejar itu. Dan makanya Rasulullah itu jadi teladan utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi tokoh pribadi yang pertama sempurna dan dia berperilaku dengan yang sangat terpuji sebagaimana pujian Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah itu paripurna. Jadi enggak ada ceritanya Rasulullah mengatakan kowe aja ngerokok ning dhewe jek ngebus ngerokok, itu enggak ada ceritanya. Artinya dia berjalan menyampaikan sesuatu yang dia sudah lakukan. Ibda bin nafsi, memulai itu dari diri sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat cepat sederhana ini bisa kita pahami untuk bisa membaca tentang sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam misinya, segala macam materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku luka lida stofir waladim, bilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.